Selamat datang di Kapten Drone Pangkalan Bun. Nah, kita sekarang terbang di kedipi atas. Kedipi atas. Nah, kita terbang di seputar kedipi atas. Agak sepi sih. Kita coba terbang ulu ilir dan ke bawah. Ini kedipi atas, kedipi bawah saya belum tahu di mana kedipi bawah ini. Atau di pinggir sungai ya. Sekilas sejarah terbentuknya desa kedipi atas adalah SOPT, Transmigrasi Penempatan pada tahun 1987 dengan nama UPT Pangkalan 53Q. Sesuai penyerahan tanah dari gubernur ya. Pada tahun 1979 Kecamatan Kumai, dulunya Kecamatan Kumai, dan pada tahun-tahun berikutnya Pangkalan 5 ini diserahkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Kota Waringin Barat yang digabung dengan UPT Runtu 1K untuk menjadi satu desa definitif dengan nama Desa Makarti Jaya yang dipimpin oleh kepala desa satu yang pertama oleh Bapak Sugeng Sasmito pada tahun 1992 tahun 2000. Nah, setelah habis masa jabatan beliau kepala desa yang lama, maka sejak tahun 2000 Desa Makarti Jaya dipimpin oleh kepala desa 2 yaitu Bapak Budi pada periode tahun 2000 sampai 2006. Dengan adanya pemekaran kecamatan, maka pada tahun 2006 Desa Makarti Jaya dipisah menjadi dua desa. Nah, yang pertama Desa Induk Makarti Jaya XUPT Runtu 1K, kepala desanya Bapak Poneman. Nah, yang kedua Desa Kedipi Atas. Nah, Desa Kedipi Atas. Terus yang mana pada kedua desa tersebut mempunyai kepala desa masing-masing di bawah naungan kecamatan baru yaitu Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kota Waringin Barat sampai sekarang. Nah, pada tahun 2019 sampai sekarang, bahkan sampai tahun 2025, Desa Kedipi Atas sekarang dipimpin oleh kepala desa yaitu Sutiono. Kepala desanya Pak Sutiono untuk memimpin Desa Kedipi Atas sampai sekarang ya, sampai tahun 2025 gitu. Nah, itulah sekilas artikel seputar Kedipi Atas gitu. Kedipi Atas. Kalau kita meluncur ke daerah timurnya lagi itu nanti Desa Pandusan Jaya. Nanti kita coba terbang juga di Desa Pandusan Jaya. Nanti kita ke sana, banyak sih. Ada Desa Pangkalan Durin juga, semacam itu. Desanya banyak. Desanya daerah Pangkalan Lada ini panjang, yaitu panjang panjang sekali. Nah, kita masih terbang di atas Desa Kedipi Atas. Nah, ini memang agak sepi. Mungkin hari Sabtu ini masih banyak yang beraktivitas,
beraktivitas berkebun mereka. Oke, itulah sekilas. Terima kasih semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like dan komen ya, share gitu, biar channelnya berkembang. Terima kasih semuanya. Semoga semuanya pada sehat semua ya. Oke, sampai ketemu lagi.